Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, di Desa Bandes Kelurahan Gunung Kembang, mengadakan kegiatan tradisi acara berupa kepuk bantal, tarik tambang, panjat pinang, dan berbagai permainan lainnya, yang dibuka langsung oleh Lurah Gunung Kembang Holil Absor. Yang mana kegiatan ini biasa diadakan di setiap tahunnya. Kegiatan ini sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Bandes yang dilaksanakan di RT 01. Aksi seru terlihat saat sejumlah warga Bandes mengikuti berbagai perlombaan, dari kepuk bantal, siram tepung, tarik tambang dan juga panjat pinang. Menariknya, pada kegiatan kali ini, para panitia juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir untuk diberikan kupon undian door prize atau hadiah kejutan berupa kulkas, TV, perabotan rumah tangga, dan berbagai macam hadiah lainnya. Yang mana dalam penyerahan hadiah tersebut diberikan langsung oleh Lurah Gunung Kembang Holil Absor, Ketua RT 01, Safri Tanjung, dan para panitia. Patut diacungi jempol untuk para panitianya, selain mengutamakan keamanan, kelucuan dan keseruan. Panitia juga apresiasi atas kehadiran dan kekompakan masyarakat Desa Bandes, RT 01 Kelurahan Gunung Kembang, yang menghadiri kegiatan perlombaan tersebut. Hingga pada saat penutupan acara, para panitia beserta warga masyarakat yang hadir, ikut serta meramaikan, dengan memakan nasi tumpeng yang di atasnya diberikan ayam panggang, itu bertanda kegiatan perlombaan telah berakhir. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi Terkini, melaporkan. Ada pemuda Bandes, jangan lari. Tuas! Mantap!